Persija Jakarta sepertinya harus mendatangkan kiper tambahan untuk menjadi pelapis Andre Tani Adiaksa. Seperti diketahui, Persija Jakarta hanya memiliki 4 penjaga gawang, yaitu Andre Tani, Cahaya Supriyadi, Rizky Sudirman, dan juga Adri Arido. Yang menjadi masalah adalah absennya Cahaya Supriyadi sebagai kiper kedua Persija Jakarta. Sebagai opsi terbaik, Persija Jakarta harus mendatangkan kiper kedua sebagai pelapis Andre Tani, atau paling tidak memiliki banyak pengalaman di Liga 1 2022. Satu kiper yang bisa dipilih Persija Jakarta adalah kiper kedua dari Bali United, yaitu Muhammad Rido. Peluang Persija Jakarta mendatangkan Muhammad Rido cukup lebar karena Muhammad Rido hanya menjadi kiper kedua Bali United. Bali United lebih mengandalkan sosok kiper timnas Indonesia, yaitu Nadeo, ketimbang Muhammad Rido. Nah, ini patut dinantikan apakah Persija Jakarta akan mendatangkan kiper tambahan untuk menjadi pelapis Andre Tani Adiaksa, yaitu Muhammad Rido.